Salam sejahtera bagi kita semua. Ini adalah perintah Batak Tok sehingga tidak tersuara agak siap. Saya memang sudah 3 kali putar tadi Pak Jawa. Sangat Mbak Kara bilang, masuklah tolong. Saya takut tidak tuh, suara saya enggak bagus. Kita sambut dulu salam Sumatera Utara. Hoas! Maju Ajwa! Jahowu! Menju Ajwa! Terima kasih. Ahoy! Yang nanti penting. Yang saya hormati Pak Jarod beserta Ibu, adik saya Sihar beserta Nyonya. Awak kadang-kadang kan sini bintang film apa nyonya? Memang awak udah tua, tapi nengok yang bagus masih ada. Jadi pandangan saya selalu tidak salah kalau soal memandang. Jadi percayalah dengan pandangan saya. Yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota, Pak Ayar, abang saya Tan Sri, adik saya dan Sofian Tan, ini semua nih tokoh ini kalau disebutkan gak habis. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya mana Bang Termedia? Ya, mohon maaf Pak. Ada Leonawan nanti, tokoh-tokoh nasional nanti. Ini Pak Trimet, ini kecil, tapi cabai rawit. Katangan langkat kalau tergetuk, terasa kotak pedasnya. Kalau tergetuk itu tergigit. Ya Pak Ustadz ya. Acara ini sederhana, ini saya lihat Pak Ketua DPD. PDI Perjuangan. Ini sahabat saya ini, kawan seperjuangan dari muda. Saya merasa tidak sangka bahwa sejarah itu akan berulang kembali. Diajarkan Ustadz ini dalam ilmu tauhid, kejadian yang dulu ada sekarang, kejadian ada sekarang, ada nanti. Cuman berubah pelaku dan waktu. Tadi saya tanya sama sekretaris pribadi saya, ini apa enggak salah Pak Jarod ini? Ini bekas tempat Samsul Arifin menang. Saya tidak mau bela Pak Jarod. Saya tidak mau bela Pak Jarod sebagai bekas gubernur. Kemarin reuni keluarga alumni KNPI Pak Trimedia. Sebelumnya kita audiensi dengan Ketua DPRD Sumatera Utara. Rupanya untuk pilkada ini uang rakyat itu banyak kali dipakai. 1,2 triliun. Itulah biaya keamanan, biaya cetak. Mulai start dan finish. Kalau di yang lalu, yang ikut cuma 30% saja. 70% anggaran itu mubazir jadi. Maka sebagai tokoh, kenapa saya hadir di sini? Karena Pak Jarod ini sudah hadir di kantor MAPMI. Jadi dia punya istilah, di mana bumi dipijak,
Di situ langit itu dia. Aja yang saya angkat tangan itu. Maka siapa yang mau menang silakan, itu ada takdir Tuhan. Yang perlu sukseskan pilkada. Satu datang, dua cucu, tiga pulang. Saya nggak mau bela Pak Jarot. Cuma kami sesama mantan penjabat tingkat dua. Nggak boleh KKN. Kata Pak Anton ini, tokoh pemuda, tokoh India ini, tidak boleh KKN. Iya kan Pak Brian? Tolong sukseskan pilkada. Di luar, ayo rakyat. Jangan uang rakyat itu mubazir. Enggak banyak tugas kita. Satu datang, dua cucu, tiga pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dr. Andes Nasib Selmi dari Puja Kusuma.